Oke guys, kita lawan betis nih kali ini nih. Aduh, tapi gue bakalan ganti dulu ya. Kita nggak mau bermain-main lagi guys. Gue cukup jenuh dengan ini si apa namanya. Cukup jenuh dengan Mbappe. Nampaknya kita bakalan mungkin mendepak Mbappe guys ya. Jadi kita bakal depak Mbappe langsung lah. Kita gaskan Mbappe, kita rilis guys. Karena cukup mengecewakan dari sisi permainannya Mbappe. Ya, kita depak Mbappe. Nice. Jadi Mbappe, I'm sorry banget. Kamu harus keluar. Yus. Oke. Ya, harus kita keluarkan Mbappe, sorry banget. Jadi langsung kita gaskin di sini. Karena memang cukup mengecewakan, guys. Cukup-cukup mengecewakan memang Mbappe ya. Oke, Betis dan di sini Rans United. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa lah untuk memenangkan pertandingan ini. Oke, bisa diantisipasi dengan baik. Pogba. Ziyech, bahaya Ziyech. Nggak sia-sia kita kontrak Alisson, guys. Memang luar biasa Alisson responnya ya. Nice. Luar biasa Alisson responnya. Ter Stegen harus kehilangan tempat guys, karena memang cukup lama Ter Stegen bersama kita, cukup lama Ter Stegen, dan kita bakal regenerasi ya. Messi luar biasa, Messi masih bisa Messi. Oh, Betis nampaknya bukan tim acak-adul guys, cukup keren Betis sejauh ini. Wih, itu ketakuti kanjrit. Oke, Vinicius. Bisa kalah Vinicius. Nggak bisa, coy. Nice, Messi. Oh, no. Cancelo. Kalem. Pogba. Oke, bagus. Bukan kaleng-kaleng ini Betis. Lumayan susah, guys. Gue jujur aja nih ya. Bener nih. Sampai jatuh bangun kita mengamankan situasi di sini. Bisa loh Alisson, nice. Buang jauh ke depan. Oh, nampaknya terlalu berbahaya dia. Berbahaya lagi. Buang jauh ke depan. Siapa yang dituju? Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius. Gagal lagi dia. Oh shit man. Bahaya kawan. Aduh, bahaya lagi. Wih, bisa cu. Nice. Wih, Ronaldo guys. Luar biasa. Anjrit. Bisa di blocking loh. Suwe banget guys. Oh, bahaya. Bahaya Ronaldo. Messi guys. Oh shit man. Cukup ini ya, cukup susah rupanya nampaknya. Kita bakal lanjut di babak kedua ya.